Oke, teman-teman, jadi hacker ini ngasih tahu ke kita dia itu mendapatkan tanda-tanda Meriwether mau menurunkan kendaraan atau dia mau stok kendaraan, tapi adanya mungkin dia bakal stay di base mereka itu yang di pelabuhan, tapi bukan pelabuhan yang ada kapalnya, tapi di pelabuhan yang satu lagi kalau nggak salah, nggak jauh dari base Mbak Farah, tapi itu juga lagi dalam on the way, kemungkinan sampai besok gitu, kemungkinan sampai besok. Jadi kendaraan itu ya mungkin kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan yang waktu itu pernah kita dapat, yang itu kalau nggak salah kendaraannya itu kita pakai untuk Brimob. Kalau emang bisa kita ambil itu kan keren teman-teman, mobilnya itu kendaraannya itu sama aja kayak Insurgen, hampir mirip sama kayak Insurgen, enak banget gitu. Mungkin kalau kita ambil itu mungkin kendaraan itu bakal kita kasih livery untuk tim-tim dari TNI, kita mungkin kita bakal bikin itu, tapi kendaraan itu kan belum sampai, kemungkinan besok. Mungkin sekarang ini Richard itu akan membalaskan dendamnya sama pasukan Mad Max teman-teman, dimana pasukan Mad Max itu ya teman-teman juga ngerekomendasiin serang markas Mad Max-nya yang waktu itu Richard itu diikat bang di apa namanya di penjara di sana. Jadi gue bakal on the way ke sana waktu itu Richard bener ya kalau nggak salah, yang katanya ada truknya itu ambil aja bang sekalian, lumayan itu truknya itu bisa buat ngangkut kendaraan gitu. Jadi kita bakal sikat situ, kita kalau perlu kita bikin stay dulu di situ biar itu mereka itu nggak bangun lagi gitu teman. Pasukan mereka itu cupu lah sebenarnya, kita kalau nyerang pasukan mereka itu cukup berdua atau bertiga itu cukup gitu, karena senjata mereka itu senjatanya agak lumayan lama untuk reload teman-teman. Maklum mereka itu pasukan Mad Max yang kurang begitu, dia kan pasukannya psikopat, nggak begitu ngikutin banget sama persenjataan. Jadi ya oke lah, kita nanti membalaskan dendamnya Richard mumpung lagi ada Ucoknya juga lagi di sana teman-teman. Loh itu sebelah sana siapa? Oh si Meli ngapain? Oh lagi minjem komputer kali. Oh Meli belum ada komputer ya? Oke, matiin dulu rokoknya. Si Aris habis ngepel teman-teman satu bandara di pel sama dia. Sekarang dia lagi ngepel bagian atas, mantap banget. Ini sorry Riz, kepel lagi Riz. Ya jangan ngambek lo, pakai helm lagi si Bambang. Jadi kita udah ngasih berbagai macam baret ya teman-teman ya. Hanya saja kita bakalan ke rute yang di ini. Aduh, gua kasih unjuk map juga teman-teman juga gak bakal tahu ya. Nah, oke deh, nanti aja deh. Jadi aktivitas mereka di sini gua bawa 3 atau 4 orang nanti dari sini. Ini siapa nih? Anjay, bedul pakaiannya. Baru nunjuk apa bedul, nunjuk ini ya radar ya. Oke bedul, Mel lu nyari apa, nyari obat-obatan? Oke Meli lagi usaha untuk nyari obat-obatan juga teman-teman ya, nanti obat-obatan juga kayaknya di sini nggak begitu komplit gitu kan, obat-obatan yang ada di markas Meriwether hanya itu-itu aja teman-teman. Jadi untuk yang lain-lainnya itu juga belum ketemu, kayak misalnya obat gila itu kan ada yang lagi gila satu lo stres nih gendut itu teman-teman. Di sana kayaknya pasti teman-teman nanya Johnny itu kemana, Johnny itu lagi di sana lagi istirahat teman-teman. Hari ini eksekutor kita istirahat teman-teman, keren banget dia. Jadi kemarin di episode sebelumnya itu penyerangan kita tungguin semalaman juga nggak datang ya, kemungkinan mereka itu nggak tahu kalau base kita ini di sini teman-teman. Jadi base kita yang di sini mereka itu belum tahu, mungkin kalau tahu mereka itu bakal sikat habis di sini gitu. Cuman kalau bandara mereka itu agak sulit sih, karena begal aja susah buat masuk ke sini teman-teman. Kenapa sakit kepala nggak jelas nih orang nih. Johnny lagi dibijitin sama asistennya, itu asistennya itu namanya adalah Mbak Friska teman-teman. Lagi dibijitin Mbak Friska, cakep lo tuh asli lo. Tuh lebih cakep dari Meli di karakter ini, kampret banget ya. Bener kan? Lebih cakep dari emaknya Alicia yang di game tikus itu teman-teman. Cakep ya ternyata ya kalau pakaian bebas ya. Kemarin dia ini ternyata memang pakaian bebas itu. Aduh, oke. Kayaknya dia lagi capek kayak apa lagi diurut-urut dulu tuh Johnny. Jadi eksekutor kita ini GG banget ini, mantap ya. Istirahat dulu mungkin butuh istirahat. Johnny minta
istirahat lagi. Ucok juga udah jangan ikut dulu gara-gara ulah kemarin dia berempat ya. Meriwether itu kamuk ya udah Joni merasa bersalah, dia nggak mau ngapain-ngapain dulu, bodo amat kata Joni, lo kerjain sendiri lo katanya. Ya wes lah. Oke John, semoga sehat ya badannya, nggak ngeretak-retak, sehat semuanya. Oke, kita bawa pasukan, kita on the way berangkat teman-teman. Pastikan teman-teman di like dulu videonya. Kenapa bang, kok minggu nggak upload bang? Giliran Sabtu upload apa dua kali? Ya seperti biasa teman-teman. Video yang kedua lebih mereka lengkap ke video kedua, ke satunya nggak ditonton gitu. Ya dia tonton, cuman nggak ditonton semuanya. Ntar giliran nanya aiu dia nggak tahu lagi. Aja, bapak ini yang gua ajak deh, pak. Yuk ikut yuk sebagai kombat. Oke, yuk let's go pak. Siapa lagi yang gua ajak ya? Siapa? Ucok juga kayaknya lagi ngutak-atik hati ya saluran radio. Sorry Riz, gue injek lagi. Ya elah, gak usah ngambek Riz. Bapak ini siapa lagi di? Oke. Pada di mana ya? Ini bapak itu satu, bapak itu nabrak meja lagi gitu. Gue tahu udah jalan. Ditabrak lagi temennya gitu. Udah kita duduk bawah deh, kita takutin lagi. Videonya sih sebenarnya udah ada, cuman saya jadwalin kawan. Jadi saya jadwalin dulu. Nanti kalau udah ditonton, baru jadwalnya saya publikasi, saya publik. Jadi lu bapak ini ikut ya. Ya pak ikut yuk. Oke yuk. Senjatanya apa? Oh tumben gak pakai M4. Yuk, let's go yuk. 1, 2. Lu bapak itu masih nabrak itu gak tuh? Aduh. Udah. Di locker ada siapa ya, kita lihat di locker teman-teman. Kalau ada di locker gue bawa juga di locker. Di locker nggak ada orang ya. Ya nggak ada orang. Yowis lah. Ya si bapak ini di belakang pintu gak lo? Yuk pak ikuti pak. Kumis lo keren banget tuh. Yuk kumis lo keren asli. Yuk kumis lo ini banget, tentara banget asli. Kalau saya punya teman-teman saya tuh tentara teman-teman. Rata-rata umurnya itu udah di atas 40-an sampai 50-an. Itu juga udah mau pensiun teman-teman. Gua nggak tahu ya pensiunnya itu kalau tentara itu umur berapa ya? Nggak tahu deh. Pokoknya dia sekitar 50 sekian tapi dia bilang mau pensiun gitu. Kumisnya tebel-tebel teman-teman. Gila, udah gitu orang baik banget. Baik, makanya itu gue seneng banget kalau bikin-bikin tentar-tentar gini. Satu lagi mana, Pak? Oke, yuk ke mobil yuk. Parkirnya juga belum gue ganti livery lagi. Males gue teman-teman. Soalnya gue lagi demen ngutak-atik seragam mereka dulu ini. Ya, kok dikunci? Oh, nggak dibuka. Oh, no, dia nolih ngobrol satu, no, kita ajak deh. Pak, yuk ikut yuk. Oke, dari semua berbagai macam baret, ikut tuh, mantap kali ya. Mungkin yang hacker maksud adalah mobil itu kali tuh. Itu tuh. Oh no, itu kali ya. Ya elah, yang dua lagi masih di sana gak tuh. Malum lah, tapi sebagian ada bukan mape ini, tapi kenapa ya mereka nyangkut ya? Gue tarik dari sini teman-teman, mumpung lagi di luar, halamannya luas, jadi masih bisa ditarik. Mereka itu satu lagi di atas, tarik dulu. Oke, ya, let's go next. Thank you.
lu kemana tuh, lu kenyangkut tadi. Malu lagi nyangkut. Ya lagi tadi nyangkut sih om, om. Pintu gak kebuka ya. Waduh, gak kebuka ya. Gue turun dulu temen, gue buka pintu dulu. Udah pak, naik lagi pak, naik lagi pak. Ya elah, kekunci lagi. Ini pintunya kenapa sih? Masalah nih, nyari perkara nih. Papa jagain pintu, satu orang pak. Jagain pintu, jagain pintu. Kampret di pintu. Ininya memang saya kecilin teman-teman, jadi nggak, biar nggak terlalu kedetek banget jadinya, radar dia untuk otomatisnya saya kecilin teman-teman. Jadi begini nih, harus benar-benar nempel banget, soalnya kalau misalnya NPC bolak-balik suka ini shit man. Gua hapus lah. Ya pak. Jadi aman ya, di luar, yang di luar nggak ada ini ya. Oke. Oke, yuk berangkat yuk. Dibukain nggak Richard? Oh Richard dibukain, tapi kalau yang ini nggak tahu dibuka atau nggak pintu ini nih. Biasanya kalau Johnny dibuka, selain Johnny nggak dibuka kan, bener kan? Kita udah lama juga nggak nengokin base yang Mad Max di sana teman-teman. Jadi ya mau nggak mau, kita nggak tahu kekuatan dia itu bertambah atau memang sama aja. Jadi kita langkah baiknya kita keker-keker dulu nanti jarak jauh. Dari kemarin udah ada tulisan friendly. Dari kemarin ada tulisan friendly, tapi friendly gak nongol-nongol ini. Kalau Meriwether iya ada bener, tapi friendly nya gak ada loh. Nah ini dia markasnya nih. Ini bukan, oh iya ini bener ini. Satu dua kayak penambahan sniper di atas, satu dua oke. Dari mana ya? Pak turun dulu ya pak. Nice, kena. Tadi di sini ada, oh ini. Oh shit man, nyangkut. Ya lu jatuh. Ketahuan gak nih? Entar teman-teman. Ketahuan gak ya? Kayaknya nggak ketahuan, aman. Nice. Ayo pak, let's go pak. Kita ini lagi. Yuk. Kok yang selalu megang gunner yang berarti hijau sih? Selalu tuh dia. Apakah emang dia emang pengen megang gunner?
mobil yang teman-teman maksud itu gue nggak tahu ada apa kagak ya, kita nanti aja kita lihat ya, kalau emang ada kita ambil ya. Wih, ada cuy, ada di sini, ada cuy, kelihatan sniper dulu yang biang kerok teman-teman. Oh, ganti sniper. Nyungsep dia langsung. Yuk. Lah, Pak, kok naiknya dari sebelah situ sih? Gimana sih? Nah, gantian kan megang gunnernya. Sabar teman-teman, Richard belum tau medan sini nih. Shit, ada dua. Awas pak, misi dulu pak. Gue naik buat ngindarin zombie doang nih. Oh, ada juga di sini. Oh, sorak-sorai mereka, nyembah api terus mereka. Senjatanya mereka kayak udah mulai canggih tuh temen. Mereka oke. Okay. Oh, sebelah sini waktu itu kan ada. Udah gue tembak ya. Oh, ini dia nyangsang nih. Ini kosong. Kalau gue tembak sini, ini tahu gak ya? Oke, gue di sini dulu deh. Soalnya ini madepnya kemari. Kalau ini kan gak madepnya kemari nih. Shit, men, meleset, men. Men. Oh shit, men. Pak. Ready, Pak. Ready. Udah pada ready. Ready, kemari. Biarin. Aman, 86, ayo masuk lagi yang ke mobil. Kok sedikit ya? Biasanya bejibun tuh temen. Yang baret hijau lagi megang kendali, megang gunner. Sedikit ya. Oh, yang sebelah sana kayaknya gak tahu nih. Yang lihat tadi nyembah api doang. Oke, siap. Oke, di sana ada sniper, teman-teman. Oke, care dulu ya. Oh, sebelah sini nggak tahu nih, ini mereka lagi pada curhat nih. Mobil, oh ini mobil yang dimaksud kayaknya nih, mungkin ya. Di atas ada, aduh, kelingan debu lagi teman. Oh, ini masih ada sebelah sini masih ada. Sebentar. Aduh, udah begal lagi. Oke, temennya ngeliat. Shit, udah open fire tuh bapak itu. Udah pak, open fire pak, terus pak. Sampai
siapa yang nembakin gue ya? Oh, shit man. Kalau karakter MP begini temen kurang gesit dia. Gak kayak Joel nih, gak kayak. Jadi kalau abis ngumpet, manuver, dia bengong dulu. Tuh, bengong dulu. Tuh kan bengong dulu, jalan santai gitu. Kok sepi markas mereka di sini? Ada begal tapi nggak nyampe loh. Gua nggak tahu begal, biarin aja lah. Sepi pak. Sepi bapak yang selamat semua kan? Oh aman siap. Yuk. Gak ada, gue udah nembak, gak ada. Kok masih ada suara orang sih? Oh, begal di depan. Mobilnya maksudnya yang mana? Oh, ini kali. Kok apinya gak ada? Wah, nyala apinya kalau dia deket. Gimana ya? Coba deh, pak. Apa karena pasukan loreng yang turun jadi cepet nih? Biasanya lama lo ngelawan di sini. Oke. Okay. Wah, nyala lagi apinya. Kita ke kiri. Mobil ini gue taruh atas kali ya. Bentar ada begal tuh teman. Urusin dulu ya. Pak urusin dulu pak. Depan pak. Oh begal pak. Dia mau ngambil juga kayaknya nih. Woi. Udah aman. Kok dia megang laras panjang bisa sih di mobil? Zombie hari ini gak ada. Kok sedikit sih pasukan mereka? Bisa rame di sini. Kayak kita naikin dulu kawan. Friendly tulisannya friendly tapi gak nongol-nongol. Oke, Pak, jangan turun biar udah jangan turun. Jadi mobilnya aja kita naikin, teman-teman. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Ayo, Pak. Udah ayo naik. Pak pegangan lu, Pak. Ya, si Bapak atuh enggak pegangan. Jatahnya dipegang. Ya, si Bapak, Pak, kesenggol. Pak pegangan, Pak. Bapak ini kayak harus turun dulu deh. Ya. Ada mobil yang sempit ya. Sorry. Pegangan, Pak. Nah. Ya. Si Bapak baretnya jatuh di mana? Bentar ini jatuh di belakang kayaknya deh. Oh iya nih baretnya si Bapak ini nih. Bener enggak? Oh iya. Gua simpenin dulu deh. Mana? Lah, mana? Ya, wes lah, hilang. Enggak ada tanda friendly ya, ini masih muat loh teman-teman, friendly ini. Ini kalau iya friendly masih muat nih.
Oke, capcus, kita pulang teman-teman. Mau stay juga percuma, pasukan mereka juga dikit. Dan kendaraan yang kita bisa ambil ini kalau nggak salah, nggak ada kendaraan lagi ya kalau nggak salah deh. Ini maksud teman-teman ini kan ya. Oke, udah kita ambil. Mungkin ini memang bisa untuk kita kalau lagi ada hajat ngambil mobil. Tapi kalau mobil cuma satu, ya ngapain kita gotong begini teman-teman? Langsung aja kita pakai gitu loh. Oh iya, buat kendaraan kita untuk on the way kesananya ya, nggak ada ya. Oke, teman-teman, jangan lupa like, comment, dan share-nya. Tunggu aja sambungannya. Terima kasih sudah menonton, and see you next time. Bye-bye. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me.